Pemirsa, di sela waktu giat fisik program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas memanfaatkan waktunya membantu warga desa Taman Sari, Ayu Fitriani, berjualan bakso di lokasi sasaran TMMD. Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati dalam rangka mewujudkan kemanunggalan TNI rakyat. Seperti kali ini, anggota Satgas memanfaatkan waktunya di sela waktu istirahat kerja untuk membantu Ayu Fitriani, seorang penjual bakso dan mie ayam di Desa Taman Sari. Ayu Fitriani mengaku senang sebagai tulang punggung keluarga, dirinya sangat terbantu oleh anggota Satgas yang hadir untuk membantunya berjualan, mulai dari melayani pembeli, menyiapkan makanan dan minuman hingga mencuci piring. Bantu ambil uang buat minuman, bantu di belakang, ya alhamdulillah sedikit membantu kegiatan saya. Masalahnya saya kan punya anak kecil, Mbak. Ayu Fitriani berharap usahanya dapat lebih berkembang dan bertambah ramai dikunjungi pembeli. Tim Liputan, Bandung TV.